Pesona Liga Arab Saudi sepertinya benar-benar sulit diabaikan oleh pemain-pemain top Eropa. Musim panas ini ada banyak pemain top yang memutuskan melanjutkan karirnya di sana, meninggalkan Eropa. Eksodus pemain-pemain Eropa ini dimulai dari kepindahan Cristiano Ronaldo pada awal tahun 2023 lalu. Ronaldo membuat kejutan dengan menerima pinangan Al Nassr, salah satu klub top di Saudi. First serious save he's had to make. And that's that for the first half. Saat itu keputusan transfer Ronaldo jadi bahan ledekan fans sepak bola dunia. Namun beberapa bulan berlalu, kini semakin banyak pemain top Eropa yang memilih Saudi Pro League. Luis Castro. Kurama Michael. Mertanda. Sekarang kita kembali dapat kabar mengejutkan dari raksasa Liga Arab Saudi, Al Hilal. Klub berjuluk Al Zaim itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa pemain Paris Saint-Germain. Pemain yang dimaksud adalah Neymar Junior. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitannya di X. Al Hilal, here we go. The deal is now done after the huge bid revealed with an exclusive news a few days ago. Romano telah mengeluarkan kata-kata "Here we go" dalam postingannya mengenai transfer Neymar ke Al Hilal. Neymar Junior to Al Hilal. Here we go. Neymar jadi pemain kelima yang didatangkan Al Hilal di bursa transfer musim panas 2023. Ia jadi rekan satu tim Malcolm, Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, dan Kalidou Koulibaly. Dalam pengumuman resmi yang dirilis Al Hilal melalui X, Neymar disebutkan sebagai pemain nomor 10 asal Brazil yang mencetak gol sebanyak legenda sepak bola, Pelé. Jajaran direksi Al Hilal telah menyelesaikan perekrutan pemain nomor 10 asal Brazil dan top scorer mereka menyamai rekor Pelé dan bintang Paris Saint-Germain, Neymar Junior, tulis Al Hilal dalam rilisnya. Kepindahan Neymar ke Al Hilal ini didasari oleh keputusan PSG. Manajer Luis Enrique ternyata tidak memasukkan namanya ke dalam skema untuk musim 2023-2024. Hal itu sudah dikomunikasikan dengan sang pemain. Mendengar kabar tersebut membuat Neymar tidak nyaman. Dirinya ingin bermain reguler di musim ini. Situasi tersebut pun dimanfaatkan dengan cepat oleh Al Hilal. Berbekal dana yang tersedia usai gagal memboyong Lionel Messi, Al Hilal tidak ada masalah untuk menebus maharnya dan memberi kontrak fantastis. Neymar menjalani tes medis pada hari Senin waktu setempat untuk bagian pertama proses kepindahannya ke Saudi. Mengenai biaya transfer, Al Hilal dilaporkan harus membayar uang sebesar 77,6 juta pounds atau setara dengan 1,5 triliun rupiah sesuai dengan laporan Squawka. Neymar diperkirakan akan menerima gaji sebesar 130 juta pounds atau 2,5 triliun rupiah per tahun. Dia juga akan diberi bonus sebesar 70 ribu pound untuk setiap kemenangan yang dicapai Al Hilal. Biaya sebesar itu membuat Neymar langsung memecahkan dua rekor. Pertama, ia menjadi pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi. Sebelumnya, pemain termahal yang pernah dibeli oleh klub Arab Saudi adalah Malcolm. Kedua, Neymar akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang punya transfer termahal secara akumulatif. Masih dari Squawka, Neymar menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mengumpulkan biaya transfer sebesar 300 juta pounds lebih. Jumlah tersebut didapatkan dari biaya transfernya selama ini.
Rinciannya adalah 50,8 juta pounds dari Santos ke Barcelona, kemudian 198 juta pounds dari Barcelona ke PSG, dan 77,6 juta dari PSG ke Al-Hilal. Total transfer Neymar mengumpulkan 326,4 juta pounds atau setara dengan 6,3 triliun rupiah. Neymar meninggalkan PSG setelah mencetak 118 gol dari total 173 penampilannya. Pemain yang lahir dari Akademi Santos ini masih memegang rekor sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi di dunia, yaitu 198 juta pound saat pindah dari Barcelona ke PSG pada 2017. Kepindahan Neymar Junior ke Al-Hilal langsung disambut meriah oleh fans Al-Hilal dan beberapa punggawa yang lain. Tak cuma itu, para pemain jebolan Liga Eropa juga ramai-ramai menyambut kedatangan maestro sepak bola ini ke tanah Arab. Mereka seolah bersiap memberikan sambutan positif kepada pemain asal Brazil ini. Berlabuhnya Neymar ke Al-Hilal tentu membuat Cristiano Ronaldo mendapatkan rival baru di tanah Arab. Hal ini juga bisa membuat Liga Saudi semakin kompetitif usai kehadiran beberapa pemain bintang Eropa. Liga Arab Saudi sendiri saat ini menempati peringkat ke-67 di dunia atau masih di bawah ranking kompetisi Liga Korea Selatan, yakni ranking 42, Amerika Serikat ranking 54, Jepang yang berada di ranking 56 dunia, dan China ranking 64. Sementara kompetisi terbaik di dunia saat ini masih dipegang Premier League Inggris dan diikuti oleh La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Serie A Italia. Leo dengan isim Cristiano, dengan lakab Ronaldo, al-mehna takun kanas al-an. Karib on the ball for Al Nassr. Looking for gaps, looking for opportunities, looking for Mane. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.